Jika suatu waktu mesin jahit kita mengalami hasil seperti ini, salah satu penyebabnya adalah bagian kecer atau tension atau penahan benang ini ada masalah ya. Coba periksa kecernya atau tensionnya. Jadi ini yang bermasalah adalah permukaan kecernya ini kurang rata. Jadi ketika benang ditahan oleh kecer ini kadang berada di antara permukaan yang tidak rata, jadi menjadi tidak stabil hasil jahitannya. Cara untuk mengatasi masalah ini, permukaan kecernya ini harus diratakan. Bisa menggunakan amplas atau batu pengasah atau gerinda ya. Yang biasa saya lakukan adalah dengan menggunakan amplas. Jadi ini adalah amplas yang saya gunakan 360 grit untuk mengamplas besi. Jadi ini permukaan yang kurang rata, saya amplas. Kecer yang kedua, oke, untuk kedua kecer ini kelihatannya sudah cukup rata. Oke, untuk hasil jahitannya sudah bagus. Jika cara ini masih belum menyelesaikan masalahnya, silahkan lihat video lain pada channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.